Hello guys, selamat datang ke channel YouTube Clash of Hello dan kita ada Clash Capital kali ni. Jadi, dalam video kali ni, kita tengok dulu rekod baru kita. Dan 1646 adalah rate minda paling tinggi pernah kita orang dapat. Okay, dan kita dapat 299 attack sebab ada satu player yang beban. Aku harap tengok video ni dan dia belajar lah. Okay, jadi jom kita proceed ke info seterusnya. Dan saya boleh dapatkan, ataupun kita orang boleh dapatkan 837 trofi untuk Clash Capital dan naik di gold 1. Okay, dan paling tinggi claim max saya dapat 29,000 dan paling rendah ada player dapatkan 15,000. Tapi setakat ni semua player melakukan attack tapi ada seorang beban. Okay, kalau korang nampak tu nampak lah, nampak pun tak nampak je. Okay, okay, jadi jom saya nak kongsikan dalam video ni macam mana nak dapatkan attack yang mantap. Okay, jadi macam saya selalu katalah sebelum-sebelum ni, korang kena dapatkan 2 ataupun 3 attack di distrik bawah. Okay, cuba untuk dapatkan 2, cuba sedaya upaya untuk dapatkan 2 attack sahaja untuk ratakan satu hall tu, dan maintain 3 hit untuk capital pick. Maintain. Okay, jadi awal-awal kita dah jumpa sekitar tempat yang low level ataupun tak full unlock lagi, sebab kita orang pun tak full unlock lagi. Lepas tu bila dah hari Sabtu, hari Ahad, jadi kita orang dah mula upgrade sampai full unlock. Jadi kita orang berdepan dengan full defense unlock lah dekat skater park. Jadi dekat situ memerlukan 2 attack lah. Dia susah dah nak 1 hit sebab total loop pun 9,000. Jadi kalau tengokkan berasa total loop pun memang susah nak buat 1 attack. Okay, jadi ya, saya akan tunjukkan berapa attack yang saya settle seorang sahaja. Okay, dengan beberapa ID, 5 atau 4 ID. Okay, jadi kita tengok sekitar tempat 2 attack macam biasa. Okay, sebab dah full unlock, tak silap saya. Okay, kita ada golem quarry 2 attack, Blue Lagoon 2 attack, Breeder Workshop 2 attack, Dragon Cliff 2 attack, Wizard Valley 2 attack, dan Barbarian Camp 2 attack. Jadi yang dekat sini yang senang untuk maintain 2 hit untuk setiap clan adalah setakat ni confirm 4 base je lah. Okay, Wizard Valley, Blue Lagoon, Golden Quarry dengan Breeder Workshop. Sebab apa? Okay, dekat Wizard Valley ni kita ada cannon card sahaja, dan paling sakit pun jangan cannon dengan sini penuh. But still memang senang sebenarnya nak 2 hit. Okay, sama ada kau pakai Graveyard dengan Batram, ataupun kau pakai Entry Archer dan juga Hawk Rider. Okay, Hawk Rider. Dan yang 3 ni pula, Golden Quarry, Golden Lugur dengan Bidak Workshop, kau boom je dengan Graveyard, Batram, Barbarian yang 5 Super Wizard. Okay, contoh combo yang aku pakai untuk ground. Okay, Batram aku tunjuk kat sini. Jadi kita buat 20 Barbarian, 20 Batram dan 5 Spurzit. Ini basic punya untuk main Ram, Baba dengan Spurzit. Okay, kalau nak tukar pun boleh. Kadang-kadang kau boleh tukar Spurzit ni kepada Infernal Dragon, ikut keadaan lah. Okay, tapi itu memerlukan experience korang, sejauh mana kau kenal value dan juga sekebal mana, ataupun sejauh mana troop ni boleh masuk untuk dapatkan, untuk kau dapatkan value sekian-sekian, supaya aku boleh ubah sikit beberapa troop untuk attack. Okey, itu dari segi pengenalan untuk sharing aku hari ni. Dan aku akan buka lah beberapa replay untuk korang tengok sendiri. Okey, kita cuba dulu tengok dekat Barbarian Camp lah. Okey, Barbarian Camp agak susah. Okey, so Barbarian Camp, okey, full unlock tak max, memang mudah lah kita nak 2 hit kan. Selalunya kalau dah max pun susah nak 2 hit, 3 hit lah. That's why aku kata yang confirm-confirm senang nak 2 hit adalah Video Workshop, Wizard Valley, Benda Lugun dengan Golem Quarry. Okay, jadi yes. Untuk strategi ni, kita cuba elakkan Giant kalau boleh sebenarnya. Okay, cuba elakkan untuk berlawan dengan Giant Bugard ni lah. Sebab apa? Sebab dia akan tarik kau punya skeleton. As you can see there, nampak? Ada skeleton nak pergi sini, tiba-tiba terpaksa ke belakang, undur ke belakang untuk berlawan dengan Giant. Okey, tapi
saya dapat control lah. Okay, plus dia punya level pun tak ada tinggi sangat kan. So dia bukanlah susah sangat untuk kita kita settlekan super giant dia. Okay, kita ada super wizard kat belakang, backup sikit. Dan ya, yeah, tinggal lagi dua sahaja giant guard. Okay, so strategi ni memang sangat mudah. Attack pertama korang kena ready, sebab attack pertama ni tak banyak sangat efek dia. Tapi second attack, okay, disebabkan spell ni bertahan selama 2 serangan, jadi spell ni memang akan jadi OP untuk serangan kedua lah. Okay, korang boleh nampak tu terlalu banyak skeleton, terlalu banyak skeleton yang keluar untuk mengganggu defensi. Korang boleh nampak roket lu kejap pandang sana, kejap pandang sini, kejap jadi kena pandang sana, pandang belakang, pandang depan. Okay, jadi untuk yang tak faham lagi macam mana nak gunakan graveyard spell, okay, graveyard spell ni kita kena unlock dekat capital pit level 8 lah sekurang-kurangnya. Okay, sebab nak unlock sekian tempat. Alright, jadi macam mana kita nak guna dia. Kalau korang nampak tadi, aku lepaskan di tengah-tengah heavy defense. Sebab apa? Sebab macam aku cakap tadi lah, dia akan memusing kepala defense tu untuk retarget, retarget, retarget. Sebab apa? Skeleton ni one hit, dua hit je kan, automati. Jadi bila truk tu mati, dia akan pergi kat tempat lain lah. Sebab yang tu dah mati, kat sana hidup lagi, dia akan tukar. Lepas tu yang tu mati, kat sana hidup lagi, dia akan tukar. Okay, dia dia akan memeningkan heavy defense. Lagi-lagi giant cannon, roket artillery lah. Okay, dan kita cuba tengok capital pick macam mana saya maintain untuk 3 serangan sahaja. Jadi ini berdasarkan design base jugalah. Okay, kadang-kadang kau boleh masuk full entry dengan graveyard. Okay, tapi bagi aku selagi ada naga defense ni, selagi tu tak tak sesuai lah untuk masuk dengan cara full graveyard dengan veteran. Okay, kita akan cuba untuk dapatkan naga tu dulu. Okay, supaya kita ada clear path di mana naga ni tak akan ludah kepada truk ground kita yang kita akan pakai untuk serangan kedua dan serangan ketiga. Okay, kita speed up sikit lah. Archer ni memang slow, jadi aku harap korang faham lah macam mana nak gunakan Archer. Okay, untuk yang belum lagi pernah menggunakan Archer, okay, tak kisahlah kau tak ada respect ke, kau ada respect je, cara guna tetap sama guys. Okay, timing, jangan lepas spam. Okay, korang kena ingat, jangan lepas spam. Alright, jangan, jangan, jangan lepas spam. Aku cakap banyak kali sebab apa? Sebab ramai, ramai yang memandang rendah dengan kelebihan Archer ni, yang mana sangat-sangat kuat sebenarnya apabila korang pandai guna, iaitu sabar sahaja. Okay, korang jangan rushing sangat, korang spam macam main super giant, jangan. Okay, dia memerlukan masa untuk menggunakan ability dia yang menjadi halimbunan. Okay, sebab apa? Sebab kalau kau tak gunakan ability dengan sebaik mungkin, dia akan jadi useless. Sebab dia one hit terus mati. Okay, kita tak nak benda tu terjadi. Okay, sebab dia Archer, dia bukannya super wizard ataupun giant. Jadi perempuan ni dia tak ada gurau-gurau. Yang mana faham-faham lah. Okay, tak ada, saya bahan je. Okay, bukan dia serious sangat. Okay, jadi second attack, saya buat beberapa Archer dan graveyard dan juga barbarian lah kat sini. Nampak? Bila korang dah faham nanti, korang akan boleh adjust mengikut situasi. Okay, dan apa value yang korang nak. Okay, jadi ada beberapa tips juga untuk gunakan Archer. Contoh kalau macam ada respawn ni, korang boleh lepaskan dua sekali dengan cara ataupun dengan syarat sebenarnya, dengan syarat tak ada banyak defensif yang akan hit dekat korang punya Archer. Okay, kelebihan dia adalah menjimatkan masa korang, tapi kekurangan adalah cepat matilah sebab kena dengan heavy defense kan. Okay, kita dah dapat capital pick. Okay, saya terus mulakan graveyard spell. Saya akan target belah sini dulu. Okay, untuk second attack memang saya target belah sini sahaja. Okay, sebab third attack kita akan gunakan lagi 3 graveyard spell untuk distract roket, giant cannon dan juga baseball yang ada dan yang lain-lain lah. Okay, jadi ya, yeah. Oh, saya buat 3 sebenarnya kan, tapi tak perasan. Tapi tak apalah, sebab memang target saya untuk dapatkan single inferno dan kawasan sini. Okay, jadi ya, yeah, macam yang saya pernah share sebelum dalam video tutorial attack capital pit,
kita akan pecahkan part by part. Sebab memang mustahil lah kalau base Zia macam ni kita nak one attack je. Okay, even base yang tak max pun kita memang takkan dapat punya. Selagi mana kita tak jumpa dengan farming punya clan. Okay, kalau farming punya clan, no payung base masuk untuk satu attack saja. Tapi kita tidak, kita akan jumpa random base yang mana dijaga oleh diorang lah untuk dapatkan defensive point. Jadi second attack macam biasa. Okay, kita dah settle part kedua kita. Jadi untuk part ketiga, minta maaf tak cerita awal-awal tadi untuk part by part, tapi aku harap korang faham dengan melihat cara aku guna strategi ni. Okay, dan strategi ni kena lebih harder menjimatkan masa korang sebenarnya. Okay, bagus untuk spammer, tapi spammer yang berotak lah. Okay, sebab apa? Sebab apa saya kata benda tu? Sebab kalau korang spam setempat, tak ada apa. Okay, kelebihan ni di kekurangan. Sebab contoh aku pause kejap, kau spam setempat je, tak ke semua defender target setempat? Okay, kita tak nak benda tu berlaku. Kita nak dia pening kiri kanan, kiri kanan, ke depan belakang, kat mana-mana ada truk. Kita nak defensi tu pening supaya kita boleh lepaskan truk kita dengan aman. Okay, kita ada 10 wizard barbarian. Alright, nampak? Kita akan separate dia, kita akan pecahkan dia. Okay, ha. Jadi bila pecahkan dia, sangat-sangat senang untuk dapatkan defensi. Okay, jadi ya, yeah, seperti yang saya kata awal tadi, spam ni kita kena guna kalau boleh untuk mengalihkan perhatian defensif. Okey, jangan guna di layer harapan. Sebab apa? Macam saya cakap tadi juga, okey, kita nak ketakik satu arah. Jadi kita nak dia berpusing-pusing. Jadi kalau lepas kat depan dia saja, dia akan fokus bagi depan je lah. Kalau kita lepas kat tengah-tengah, kat sekeliling dia, dia akan berpusing-pusing. Okey, itu cara guna graveyard spell yang sebetul-betulnya lah. Okey, dan ya, itu sahaja perkongsian sebagai top local ataupun king of pelajar langit kali ni. Okey, macam biasa kita duduk di nombor 31 sekarang ni. Alhamdulillah dia dapat naik 12, 17 anak tangga. Ya, yes, lebih kurang 17 anak tangga, duduk dekat top 32. Dan aku harap next weekend mungkin boleh lah sampai top 10. Harapan aku top 10, tapi macam jauh jugalah sebab kita orang jumpa yang base yang tak max kan. So dia agak sukar juga, dan defensive kita orang pun tak ada 800 sangat sebab tak, sebab rushing kan. Tapi itulah dia, kita orang sekarang ni dekat top local nombor 1, meninggalkan nombor 2 dengan agak jauh punya point, 100 lebih kat 200. Tapi tak apalah, kita akan cuba untuk maintain. Okay, but saya tanam dalam diri saya, kita di atas tak selalunya ataupun tak kekal lah. Okay, kita di atasnya hanya sementara, itulah kehidupan kita kan. Kita tak, kita takkan selalunya berada di atas. Tapi ya, saya naik di atas macam ni untuk menarik minat orang-orang lain untuk belajar Clan Capital. Okay, saya buat live. Kalau korang tengok live saya kat TikTok, okay, kalau korang tengok live attack saya kat TikTok, korang bolehlah tengok macam mana saya attack banyak-banyak ni. Okay, saya attack berbelas-belas ID saya untuk settlekan satu clan, dua clan. Okay, jadi korang boleh tengok time saya live. Okay, tak ramai yang nak tengok saya live Clan Capital, tapi bagi saya agak rugi lah untuk nak belajar sebenarnya. Korang dapat red media yang banyak tau sebenarnya. Korang boleh isi sisi troop sendiri, boleh beli potion kan, yang mana nak grind ekor yang rendah-rendah tu senang dengan potion yang diberikan secara percuma untuk red weekend ni. Okay, tapi yes, korang kena kerja keras sikit untuk dapatkan hasil yang tinggi macam ni. Tapi tak susah mana pun sekarang ni dengan ada graveyard spell. Okay, tapi kalau yang tak ada graveyard spell, boleh tengok video sebelum-sebelum ni di mana saya menggunakan Archer, Rage dan juga Hawk Rider. Okay, jadi itu sahaja perkongsian saya untuk video kali ni tentang Kerajaan Langit. Kita jumpa lagi dalam video kedatang guys. Assalamualaikum. Ha, elok lah tu.